Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang uang dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa uang saat ini menjadi komponen penting dalam ekonomi sebagai alat tukar. Bahkan kemudian uang ini berevolusi dari berbagai bentuk. Artinya bahwa uang pada zaman dahulu ini berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kita akan membahas bagaimana uang itu jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, apa itu uang? Uang berasal dari kata an-naqdu atau nukut yang mempunyai beberapa makna. Yang pertama, kata an-naqdu bisa berarti yang baik dari dirham, kemudian menggenggam dirham atau membedakan dirham. Yang kedua, an-naqdu itu dapat diartikan sebagai tunai. Naqdan artinya tunai. Menurut fuqaha, uang tidak hanya terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh dinar, dirham maupun fulus. Nukut menurut Abu Ubaid adalah, menurut Abu Ubaid, dinar dan dirham nilai harga sesuatu. Ini menurut Abu Ubaid. Kemudian menurut ahli ekonomi kontemporer, yang disebut uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Ditukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Kemudian syarat-syarat uang. Ada beberapa syarat. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nilainya tidak mengalami perubahan. Kemudian tahan lama. Yang ketiga, bendanya mempunyai mutu, kualitas yang sama. Kemudian mudah disimpan tanpa mengurangi nilai, bisa mudah dibawa. Jadi uang itu syaratnya harus mudah dibawa. Mudah dibawa kemana-mana. Kemudian jumlahnya terbatas, tidak berlebihan. Jumlah uang harus disesuaikan, tidak bisa jumlah uang itu melebihi kapasitasnya. Kemudian yang terakhir, dicetak dan disahkan penggunanya oleh pemegang otoritas. Dalam hal ini adalah pemerintah atau negara. Jadi dicetak dan disahkan oleh negara. Selanjutnya adalah siapa otoritas penerbitan uang? Siapa yang berhak menerbitkan uang? Menurut ekonom Muslim, penerbitan uang merupakan otoritas negara.
tidak diperbolehkan individu untuk melakukan hal tersebut. Tidak boleh, jadi individu tidak boleh mencetak uang sendiri, begitu, karena akan berdampak buruk. Kemudian Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak boleh mencetak uang melainkan di percetakan negara atas izin pemerintah. Maka jika masyarakat luas diperbolehkan secara individu mencetak uang sendiri-sendiri, akan menimbulkan bahaya besar. Yang ketiga, pemerintah sebagai pemegang otoritas ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk. Nah, berkaitan dengan penerbitan uang dalam syariat Islam, ini dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Kenapa? Sebab dalam penerbitan uang ini ada kaitannya dengan maslahah. Jadi penerbitan uang ini dikaitkan dengan konsep maslahah. Kenapa? Sebab jika masyarakat atau jika negara bermain-main dalam penerbitan uang, maka akan mendatangkan mafsadat, kerusakan ekonomi yang sifatnya besar, dampaknya buruk kepada siapa? Kepada rakyat, bahkan kepada negara. Apa contoh dampak buruknya itu? Misal hilangnya kepercayaan terhadap mata uang. Jadi kepercayaan terhadap mata uang hilang, kepercayaan. Kemudian yang kedua, terjadinya pemalsuan uang. Nah, ini negara sudah mencetak uang saja yang disahkan, ini masih banyak orang yang melakukan pemalsuan uang. Kemudian pembengkakan jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka akan muncul inflasi. Nilai uang itu akan turun, sehingga menyebabkan barang ini akan naik, harga-harga akan naik. Ini akan sangat berbahaya jika penerbitan uang ini tidak dilakukan oleh negara. Selanjutnya adalah perbedaan konsep uang antara konsep Islam dengan konsep konvensional. Yang pertama, uang dalam Islam, uang tidak identik dengan modal. Uang tidak identik dengan modal. Sedangkan dalam konvensional, uang sering diidentikan dengan modal. Ini modal itu ya uang itu. Kemudian yang kedua, uang sebagai public goods. Barang-barang yang dimiliki oleh umum, banyak orang. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, uang atau modal adalah private good. Yang ketiga, modal adalah private good dalam Islam. Sedangkan konvensional, uang adalah mengikuti flow concepts menurut Irving Fisher. Kemudian dalam Islam sama, uang juga sebagai flow concept, sedangkan modal itu sebagai stock concept. Kita akan lihat bagaimana konsep uang. Konsep public goods uang setelah tahun 1980-an, dengan adanya perkembangan ekonomi, banyak membicarakan masalah eksternalitas, kemudian public goods. Dalam Islam, konsep public goods atau barang-barang yang
dimiliki bersama barang-barang publik ini sudah ada sejak Rasulullah, yaitu dalam bersabda bahwa masyarakat orang-orang Islam itu berserikat bersekutu dalam air, api, dan rumput. Bisa dikatakan air sumber pangan, kemudian energi, dan sumber daya yang lainnya. Artinya bahwa barang-barang tersebut tidak boleh hanya dimiliki oleh individu dan merupakan barang-barang yang dimiliki bersama, public goods. Dalam pemanfaatan public goods, Islam mendorong dibentuknya perserikatan, bisa melalui musyarakah, bisa melalui mudharaba. Ada kerjasama antara pihak-pihak. Kemudian terkait dengan private dan public goods, ini dapat diibaratkan, misalkan private goods itu diibaratkan mobil, ini sama dengan kapital. Sedangkan public goods ini diibaratkan jalan tol sebagai modal. Maka jika mobil tersebut tidak memanfaatkan jalan tol, maka ia tidak menikmati saran tersebut. Dengan kata lain, jika uang diinvestasikan dalam proses produksi, kita akan mendapatkan uang lebih banyak. Sedangkan dalam konsep konvensional, baik mobil ini diparkir di garasi, tidak digunakan di jalan tol, maupun digunakan tidak ada bedanya, tetap mendapatkan hasil. Nah, ini penjelasan dari private and public goods. Selanjutnya adalah fungsi uang. Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang itu satu sebagai alat pertukaran, medium of exchange. Yang kedua sebagai satuan nilai, unit of account, dan sebagai penyimpan nilai, store of value. Sedangkan dalam Islam, fungsi uang ini sebagai alat tukar, medium of exchange for transactions. Yang kedua sebagai satuan nilai, unit of account. Imam Ghazali sebagai salah satu pemikir Islam mempunyai gagasan pendapat terkait dengan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar ini sama dengan dalam ekonomi barter. Fungsi uang sebagai unit of account tetap diperlukan. Jadi dalam Imam Ghazali, uang sebagai alat tukar ini tetap harus menyertakan uang sebagai unit of account atau sebagai satuan nilai. Imam Ghazali menegaskan bahwa uang itu seperti cermin, tidak berwarna tetapi dapat merefleksikan warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi dapat merefleksikan semua harga. Kemudian yang kedua adalah penyimpan nilai, selama tidak digunakan untuk perjudian. Ini menegaskan bahwa Islam hanya membolehkan untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan menolak untuk berjudi atau spekulasi. Imam Ghazali mengingatkan, memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang diperdagangkan, maka uang itu akan tinggal sedikit yang dapat berfungsi sebagai uang. Selanjutnya adalah perubahan fungsi uang. Sebelum ditemukannya koin, komoditas seperti hewan ternak ini berfungsi sebagai uang. Jadi dulu hewan itu juga difungsikan sebagai
uang hewan itu, maka ini akan menyulitkan. Maka konsep syarat uang yang mudah dibawa kemana-mana itu, mudah disimpan, ini tidak termasuk. Kemudian demikian pula pada logam emas dan perak. Nah, koin ini mulai dikenal pada masa Bizantium dan negara Muslim. Seperti Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah mengganti koin emas atau dinar dari Bizantium dan perak dari Persia dengan koin Islam yang nilainya sama dengan unit of akun. Yang pertama ada uang barang atau commodity money. Ini sebagai medium of exchange yang memiliki nilai komoditas apabila komoditas tersebut digunakan bukan sebagai uang. Syaratnya apa? Syarat commodity money itu kelangkaan, kemudian daya tahan, store of value, dan nilainya tinggi. Tidak butuh banyak untuk bertransaksi. Pada masa lalu yang cocok adalah emas dan perak. Tetapi kemudian lama-kelamaan dibutuhkan dalam jumlah banyak sehingga uang emas dan perak tidak efisien lagi. Ini konsep commodity money itu. Selanjutnya ada uang tanda atau token money. Yang pertama adalah meminjamkan uang, seperti untuk komoditas emas dan perak, dan mengeluarkan tanda terima resep akan menghasilkan keuntungan, maka akan memberikan bunga atas deposit koin emas dan perak. Apabila harga emas berbatangan ini naik dan daya beli koin turun, maka dapat melebur koin tersebut untuk dalam bentuk batangan. Begitu juga sebaliknya, bila harga di luar lebih tinggi daripada harga di dalam, maka akan menjual ke luar. Kedua aktivitas tersebut akan memberikan keuntungan sebenarnya. Semakin tinggi frekuensi tanda terima yang berputar para depositor, goldsmith akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk menggunakan emas dan perak tersebut dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Yang ketiga ada uang giral atau deposit money. Semakin meningkatnya kebutuhan akan uang, masyarakat semakin butuh uang, maka akan menyebabkan perubahan bentuk uang menjadi cek. Jadi uang, orang itu tidak perlu membawa jumlah uang yang banyak, cukup menggunakan cek. Tetapi menurut Fisher, Irving Fisher, cek itu bukan uang, melainkan perintah tertulis, written order, untuk mentransfer uang. Selanjutnya adalah konsep uang sebagai flow concept. Uang sebagai flow concept artinya semakin cepat perputarannya semakin baik. Dianalogikan dengan gerakan air. Sewaktu air mengalir disebut uang, sewaktu air mengendap disebut kapital. Wadah tempat mengendapnya adalah private good, sedangkan air adalah public good. Apabila air dialirkan, maka air menjadi bersih dan menyehatkan. Begitu pula sebaliknya, jika air ini tidak dialirkan, maka akan menyebabkan penyakit. Artinya tidak ada aliran di situ. Uang juga begitu, harus diinvestasikan. Uang yang dimiliki harus diinvestasikan. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Hasilnya akan dibagikan secara bersama, nanti akan berputar secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah uang sebagai public good. Ciri public good adalah dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengganggu orang lain, jalan raya,
jalan tol. Semakin uang banyak digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat produksi. Berarti semakin besar kesempatan memperoleh keuntungan jika banyak yang memproduksi. Maka ikhtikar atau penimbunan itu dilarang, haram, karena menghalangi orang lain untuk menggunakan public goods. Jadi jika dan hanya jika private goods dimanfaatkan pada sektor produksi, kita akan memperoleh keuntungan. Demikian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.